Nah, kita kan sudah menikmati nuansa mancanegara nih, ya. Peter. Selanjutnya kita kembali ke Indonesia. Tepatnya untuk menikmati sajian yang pas banget di musim hujan sekarang ini, Bel. Itu bakso. Aduh, bakso. Bener banget. Kali ini bakso andalan kota Semarang yang akan terhidang lewat rekaman netizen di Citizen Journalist. Ini dingin gitu ya, hujan-hujan. Bayangkan di hadapan kamu tuh ada semangkuk bakso, Peter. Aduh, masih anget, asapnya masih nyes-nyes gitu, waduh mantap gitu. Makanya gak heran sajian ini sangat populer di Indonesia. Bener banget. Bahkan nih setiap daerah, setiap kota itu punya bakso yang istimewa. Ya. Seperti di Semarang misalnya ada bakso yang bulat-bulatnya tuh gak cuman gurih, Peter. Tapi juga berukuran jumbo. Sebenarnya lagi ini bersensasi meledak di setiap santapannya. Sesuai namanya bakso rudal. Bakso rudal. Berikut Mas Tio Gulfara membungkuskannya untuk kita lewat videonya tentunya di netcj.co.id. Berjuluk bakso rudal karena bentuknya yang besar. Ada sensasi meledak di mulut kala menyantapnya. Inilah salah satu kuliner favorit warga Semarang. Tak seperti bakso pada umumnya, bakso racikan Agus ini istimewa. Berdiameter 8 cm, bakso terbuat dari olahan daging sapi pilihan dengan isian iga sapi cincang yang tak kalah istimewa. Apa disebut bakso rudal? Karena baksonya besar, di dalam itu ada potongan daging. Dagingnya itu daging rentan, dan bumbunya juga meresap dari mulut. Karena disebut bakso rudal, rasanya itu enak, pokoknya mantap. Kuah gurih berkat olahan rempah kaya rasa juga hadirkan sensasi berbeda kala menyantapnya. Dijamin, siap menggoyang lidah para penikmatnya. Rasanya mantap. Nikmat tersaji selagi hangat. Rasanya tuh enak, khas. Satu-satunya di Semarang sih, di kota Semarang. Walaupun udah banyak macam-macam itu, kekhasan dari bakso ini sih, dalamnya ini. Dalamnya kan ada daging iga tuh. Daging iganya tuh beda sama yang lain. Seporsi bakso rudal tersaji dengan harga Rp12.000. Belum puas, tambahkan Rp10.000 lagi, maka bakso rudal akan bersanding dengan bakso-bakso kecil yang tak kalah nikmatnya. Dalam sehari, tak kurang dari 400 mangkok bakso terhidang. Maka tak heran, bila omset penjualan bisa mencapai Rp30 juta setiap bulannya. Nikmati ragam kuliner dan informasi menarik lain kiriman warga dalam netcj.co.id. Dan Anda juga bisa mengirim video kreasi Anda ke sana.